Guys, jumpa lagi di channel Lapar Kuy. Di video kali ini gue akan makan kwetiau dan cilok pedas dari Tededeu. Nah, ini jajanan asli Bandung yang udah tersedia dalam kemasan. Di sini juga gue pakein tambahan kondimen seperti cabai rawit hijau dan telur rebus, guys. Buat kalian yang penasaran rasanya ini seperti apa dan makanan ini sebenarnya udah hits banget di Instagram, gue juga penasaran untuk rasanya seperti apa dan katanya enak banget. Buat kalian yang kepo dan pengen cobain, kalian bisa cek link deskripsi yang gue cantumin di bawah. Kalian bisa order di situ. Oke, guys, tanpa berlama-lama, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe dulu channel gue. Tonton video gue sampai selesai. Dan kita sikat. Mari kita makan, guys. Thank you.
guys, itu video gue tadi makan kuetiau dan cilok dari Tdedeo, dan rasanya tuh beneran nggak bohong, enak. Untuk bumbu kacangnya itu pas dan itu fresh banget. Untuk bumbu kacangnya bener-bener, ya bener-bener real bumbu kacang gitu loh, nggak kayak bumbu-bumbu kemasan yang lain. Ini tuh enak banget, top banget. Pedesnya juga tuh masih bisa kemakan untuk kalian, dan pedesnya pedes nikmat gitu, rasanya nggak terlalu dominan ke pedas, bumbunya berasa. Pokoknya top recommended, nggak bohong. Buat kalian yang penasaran, langsung aja cek link deskripsi gue di bawah, oke? Okay? Oke, guys, sekian dulu video gue. Terima kasih udah nonton video gue sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Ditunggu video gue selanjutnya, guys. See you the next video.